I'm about to come out. Ini kalilah geng, I'm about to come. Tak nak come pun tak boleh. Okay, aku suruh member aku record footage. Dia towing. Namanya Brian. Suruh dia ambil sikit footage tentang kereta. Tapi dia steady. Dia send 100 lebih video bagi I masa aku dapat kereta. Dia sangat steady guys. Sampai dia bawa highway dari Sungai Petani sampai ke JB pun dia record dia sendiri. Dia record dia tengah bawa dia bawa towing tu. Okay, so tak apa. Dah sampai JB. Ini adalah FC saya lah. Kereta ini fully restoration daripada Yap lah, Mizumi Online Trading. Okay, kereta ni saya sangat suka disebabkan dia fully restoration. Ownernya pun sangat cincai, sangat baik. So kereta ni actually dah tak payah buat apa-apa. Rotary ni dia tak ada berap. Sebab itu adalah bridge port ataupun street port. Yang ini dia standard. Yang exhaust tu kurang boleh nampak. Exhaust tu dia pakai Fujitsubo. Fujitsubo pun dalam around 7,000-8,000. Lepas tu dia punya engine bay, dalam next video mungkin Idra akan tunjuk bagi korang tengok. Dia punya RPF1 pun daripada Japan. Untuk kereta ni dia tak ada satu barang pun Shopee. Actually untuk footage yang korang nampak ni adalah 2 hari lepas. Member I towing pun kena ambil masa 2 hari. First day malam dia pergi, pagi sampai, lepas tu ambil balik pun dah malam dah. So masa tu pun dah nak Idran punya birthday. Sampai Idran upload video ini, aku rasanya dah birthday lah, Idran punya birthday. Dikiranya Idran hadiahkan Idran sendiri satu kereta tahun ini. Sangat happy lah guys. Aku pun harap satu hari nanti aku boleh pergi ke JB untuk cari kedai ni, sembang dengan dia punya boss, dia punya sifu ni. Sebab actually Adrian nak pergi, tetapi jauh sangat. Adrian kalau nak bawa balik sendiri FC ni sakit hati, sebab dia punya undercarriage ni sangat-sangat clean guys. Sangat-sangat clean, macam kereta baru. So sekarang ni kawan I dah ambil kereta, dia nak on the way balik ke Sungai Petani. Next time kalau korang nak towing kan, aku memang recommend kawan ini bagi korang lah. Sebab korang akan tengok dia punya footage ni semua. Dia send footage ni semua bagi korang. Hujan, dia bawa macam mana, traffic jam, dia punya skill. Okay, berapa lama dia boleh sampai, dia semua bagi korang tengok. Tengok, berbaloi ni lah. Walaupun mahal, okay, kadang-kadang murah mahal, dia depends on location mana. Tapi servis tu penting. Cara bawanya dengan servis sangat penting. Especially kalau bagi Adrian, Adrian pilih kalau mahal sedikit, tetapi korang akan tahu condition korang macam mana dia bawa, macam mana dia jaga kereta korang. Dia akan record semua bagi korang tengok. Hujan, tengok hujan pun dia ambil video ni. Masa dia send footage bagi aku tengok pun aku dah letih. Sampai terowong Ipoh pun dia nak rakam. Tengok, sampai Sira punya guardhouse dia nak rakam. Sampai lorong rumah aku pun dia nak rakam. So akhirnya dah sampai rumah. Okay, aku pun tengah rakam. Tengok tak? Okay, so anything, just continue the video guys. Happy birthday. Keesok hari pula aku pergi cari dia. Actually Brian ni dah kawan lama ni. Kawan dah lebih daripada 10 tahun ni. Kita main kereta sama-sama dulu. So aku nak pergi cari dia balik. Nak bawa dia pergi lab-lab kejap lah. So what up guys? What is up to all the friends out there? So hari ini hari yang Adrian dapat kereta lah. Actually semalam lah. Tapi hari ini actually kereta ni belum ada road tag lagi. On the way nak pergi tamperin, tags dah mati lah. Okay, tetapi tak apalah, sebab pun dah on the way nak pergi tamperin kan. So kereta ni adalah
Mazda Lantis lah. Mazda Lantis 323. Adrian sangat suka kereta ni. So Adrian angkat untuk birthday Adrian lah. So korang tolong wish Adrian happy birthday. Yay! Okay, jom kita pergi tampering sekarang. So geng, dalam video ni Adrian record dengan Osmo, DJI Osmo Action 3. Dia macam GoPro. So Adrian tak pakai DJI mic, tetapi tak apa, sebab kereta ni dia tak bising macam Adrian punya Tesla. Tesla mana ada bunyi? Tesla mana ada bunyi? Dia tak bising macam Adrian punya DC2, Sirocco, Mercedes dengan itu apa dia? A86. A8 yang kuat sekali lah. Lepas tu DC2 lah. Yang ini dia solid tau. Dia punya suara exhaust ni, dia pakai exhaust Fujitsu original daripada Japan lah. So ini adalah first episode lah untuk Adrian punya actually Savannah RX7 Mark 5 FC3S. Okay, kita cerita tentang kereta ni. Kereta ni kita buat sikit-sikit dulu lah, sebab Adrian punya wishlist project kan. Adrian tak nak just buat satu video untuk kereta ni, Adrian nak buat banyak video. So Adrian terangkan sikit-sikit dulu lah. Kereta ni Adrian beli dekat JB, okay, Johor Bahru. So kereta ni kan, dia actually adalah fully refurbished lah. Dia fully refurbished, boleh dikatakan 90% lah, 99%, 90% full restoration. Tetapi ada certain parts juga Adrian nak tukar, macam example steering gearknob, sebab ori Adrian nak simpan. Dan kerusi ni, ini adalah Recaro lah. Recaro, fully bucket. Adrian punya size macam ni, Adrian tak boleh duduk fully bucket. Lepas tu dia punya rail tu, railing tu, dia depan sangat, dia tak boleh pergi belakang lah. Yang dekat sini ori, dekat sini dia fully bucket. So Adrian nak tukar kerusi juga. Adrian beli dekat Johor Bahru. Adrian suruh member Adrian towing start daripada Sungai Petani. Dia start daripada pukul 9 malam sampai dekat JB, Johor Bahru, dan nak sampai Singapura dah kereta ni. Lori sampai sana jam lebih kurang 8 pagi, 9 pagi. Lepas tu dia tak rest, dia rest kejap je. Dia ambil kereta 12 daripada JB, 12 petang lah. Dia directly straight bawa balik sampai Sungai Petani. Dia tak tinggal hotel semua. Namanya Brian lah, Adrian punya kawan baik lah. Okay, so sampai dekat Sungai Petani actually adalah semalam lah, pukul 11 lebih. So Adrian actually tak nak reveal dulu kereta ni, tapi dah ramai member pun dah agak-agak dah Adrian nak beli FC. So tak apalah, Adrian just bagi tahu je lah, sebab Adrian ingat kan nak bawa syok-syok diam-diam macam ni, tapi tak boleh juga. Aduh. So kereta ni kan, dia daripada Mizumi Online Trading lah. Dia namanya Ayab lah. Kalau orang JB dia mesti, kalau orang JB dia mesti tahu lah, Ayab Jinwi. So brother ni, dia punya kedai, dia khas dia buat RS7, FD, FC dengan RS8. Dia power lah, kiranya dia macam otai lah, Taiko, seafood, seafood. Dia buat restoration, dia buat overhaul, dia repair rotary punya engine. Tapi kereta Adrian ni dia tak ada berat-berat-berat lah. Itu dia kena bridge port ataupun street port. So Adrian punya kereta ni dia fully stock, dia sangat clean lah. Nanti Adrian buka bagi korang tengok lah, episode tu lah mungkin. Adrian tunjukkan korang dia punya detailing, dia punya details kereta ni. Correct. Sekarang dah tiba dekat JPJ. Aku rasa kereta ni aku nak beli turbo timer kot, baru syok. Jom. Cantik siapa kereta ni, macam kereta baru. Five minutes later. Aku dah ada atas 15 minit dah tadi. Aku turun mai balik. Itulah kata, dah tahu tempat JPJ ni kan, kerajaan kan, masih pakai slot pendek lagi. Dia suruh aku balik, nak balik tukar slot tu. Nah, ambil kau, Asadi. Peluhkan aku sial. Ayah hisap vape dulu. Ya, say bye-bye dengan mak aku je. Aku balik rumah lama, sebab rumah lama ada baju lagi, seluar baju lagi. Adrian actually nak thanks kepada isteri Adrian, sebab dia allow Adrian untuk beli kereta. Dia tak payah beli present bagi Adrian, tak apa. Dia bagi Adrian beli kereta. So kereta ni kan, dia punya price
Secret lah, secret. Tapi ada sedikit mahal lah. Compare dengan FC yang lain. Sebab ini kan dia dah buat restoration. Okay, so tak perlu risau. Bawa macam kereta biasa je. Sangat-sangat syok. Sangat-sangat syok. Kereta ni boleh keluar api tau guys. Dia kalau over daripada 6,000 RPM ataupun 6,500, dia akan pop macam ni. Belakang ada dua exhaust. Steering masih standard, ori. Adrian sampai sekarang kan nak ambil sebiji kereta empat raja. Macam Cina, Cina kita panggil lah. Cina Cantonese kita panggil Sita Tian Wang. Sita Tian Wang. Mandarin Sita Tian Wang. Yang macam Andy Lau, Aaron Kuo, lagi siapa? Jackie Chong dengan itu Leon Lai. Macam ni lah. Kalau Malaysia, empat king tu bermaksudnya dia macam Awi, Amy, Salim dan juga siapa dia tu? Jalaluddin Hassan. Tak tahulah. Dia lebih kurang macam ni lah. Okay, macam kereta pula. Okay, yang empat tu dia example lah. Skyline, R34, lepas tu RX7, FD, Supra dengan Evo kot. Evo ke? Bukan Evo kot. Ataupun NSX lah, NSX, okay. Tapi Adrian semua dia lain kategori sikit. Adrian tak dapat jadi 4 King. Sebab itu dah overpriced lah, mahal lah guys. So Adrian ambil FC ni. FC ni actually bagi Adrian pun Adrian dah cukup sayang lah, cukup appreciate lah. Tengok dia punya interior, tengok. Dia sampai pakai tape tu. Dia letak macam ni je. Okay, gear pun syok. Ni gear RE Amemi lah. RE Yigong. Ini sudah sampai. Carbon fiber punya. Adrian belum pasang lagi. Siap beli tuti dekat belakang. Beli siap-siap tuti. Sebab kereta ni kalau korang nak pakai tuti pun boleh, tak nak pakai tuti pun boleh. So Adrian akan belajar sikit tentang rotary. Sebab dia crank, dia susah nak crank sikit. Dia kena ada dia punya timing. Untuk setiap kereta rotary dia tak sama. Dia owner, dia cuma owner dia pandai untuk crank je. Kalau baru bawa kita kena belajar. Okay, dekat sini kan dia ada sedikit miss lah, miss. Sebab nak naik tak boleh, escalator rosak. Turun boleh, dia kena ikut sini, ikut sana ni. UTC Sungai Tan ni kan lama. Turun pula nanti kena cari tempat lain turun pula. Pening sikit. 6.5 hours later. Jeng. Dah dapat dah. Dah dapat dah. Tunggu berapa lama tau? Tadi 3 lebih. Sekarang 5.25 dekat JPJ. UTC sini dia cakap pukul 8.30 tutup. So tak apa, awal lagi. Sekarang nak pergi grab some coffee dulu. Jom. Lama. Lawa bodoh piang. Mazda Lantis. Mazda Lantis. Kedai kopi tadi aku dah nampak satu kopi. Kopi station bus. Jom. Oh, cantik lah sini build. Sini ada kedai kopi pun tak tahu. Baru buka je? Bagi rakam sikit. Biar Sungai Petani orang tahu. Ni, dekat ni. Bekan lama kan, kalau korang tahu kan. Sini UTC kan. Masuk kena parking RM2. Kalau tak nak, park dekat luar pun boleh. Tapi kalau sayang kereta, parking lah RM2 sini kan. Sini ada kopi station bus. Lama steady. Nah, sini boleh duduk. Orang nak isap vape ke, isap okok ke? Sejuk. Ni kopi grind sendiri Ya, grind sendiri. Berapa lama dah? Bulan 6. Sebulan lebih. 2 bulan. Okay lah, business. Hari ni kan, dari pagi, tadi vlog sampai sekarang, aku layan ni je. Okay, wakak. Lepas kereta dah settle, dah siap dah. Insurance, rotate dah ambil, garan dah ambil. Rotate sekarang dah tak ada dah, dia cakap. Kalau polis nampak you pun, tak payah rotate dah. Mereka boleh check sendiri dengan nombor plate korang. Ataupun korang buka MyJPJ punya apps. So sekarang ni itu insurans pun dah habis dah. Okay, sekarang nak pergi office. I punya office untuk sign I punya dokumen. Hello Jimmy. Sorry, I tak boleh naik. Kereta ni susah nak naik. Aduh.
satu je. Lagi. Mai say hi dekat kamera jap. Sini sini. Say hi jap. Ini I punya designer. Tak nampak muka, nampak tak? Aku malu. I punya Jive Vapors, kalau korang boleh nampak design-design gambar semua. Ini ya. Baru balik? Okey. Kereta ni kan RX7 kan. Dia tak sama macam kereta lain tau. Kita crank punya masa, dia bukan macam piston, macam orang panggil apa? Combustion chamber ataupun apa. Dia bukan macam piston, sekali crank dia dah okey dah. Korang kalau bawa RX7 rotary engine, dia macam tengah bersalin. Korang crank punya masa dia nak keluar, dia nak keluar. Dia baru on. Sekarang aku nak pergi cari YC Rap. Dekat Norton dia sangat terkenal lah. Dia rap kereta. Dia rap kereta, rap motor, member aku lah. Tapi cari dia jap. Jom 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 jom. Ni ada. Mana? Ambil sebiji wey. Yelah, I mean dapat lah kan. Why sendiri liu? Ha? Bagi gift lah? Sendiri liu lah. Pak Ye Pak Hao Macai lah sendiri liu lah. Kaki biar kaki. Mazda Lantis. MR2 MR2. Convert. Setengah orang dia cakap macam MR2. Member aku, dia kedai cushion. Aku send gambar ni bagi dia, dia cakap MR2. Hei, tu jadi MR2 eh, lao heng MR2 eh, dia pun. Mau lah, Sanzo. Jadi Ferrari lao heng. Wah, kiri le, jadi Shopee ah. Aku cuci lihat macam apa ah. Wah, tak seng-seng tu, itu tahu siapa ah. Dia dia, tu jadi BMW eh, beki dia. Kau cok, kau cok. Kai hang ah, lu bo kau jadi mumpin ya. Kai hang ah, bo cok cushion ya. Ada, ada sikit, sikit. Ah, kalau tak ada budget nak beli Ferrari kan, dia nampak macam Ferrari sikit. Itu lagi mahal. Tu dia tengah datang tu. Tu lagi mahal. Nampak tak? Oh lama. Tapi ini lagi syok, JDM. Okey. Tengok. Fully restoration. Ni semua baru tau. Dia celup. Dia okey ah. Oh tai ah. Oh ni oh tai ah. Ya. Ha 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 ha, siap. Siap oh, siap siap siap. Kui si kai cui bu to si SP5 ah wey. Kai wan siap wey. San Zhou. Ya. Setiap ni ya. Babi sian. Kita nampak emas dekat sini. Ya. Ya, confirm. Gila, Infini dia simpan dekat sini. Oh, nasib baik wey. Ini Japan pun tak ada wey. Korang tahu tak? Satu dunia eh. Nak cari, tak tak payah cakap satu dunia lah. Kita cakap Malaysia lah. Malaysia kalau korang main RX7, korang mesti tahu. Especially FC lah. FC punya itu Infini. Yang Infini punya seat yang ada macam Mickey Mouse tu. Susah nak cari tu. Cari kalau dekat Japan pun berapa bulan tu. Lepas tu aku pun actually nak tukar Recaro. Dia simpan kerusi ni 10 tahun tu. Tu tadi siu tap ni saya kan wayang dia ha. Eh dia cuci terus. Kita ambil terus. Tapi biji je wey. Satu pasang, satu je. Dia tak ada sepasang. Aduh, tapi tak apa. Heish. Oh. Berpeluh-peluh hari ni aku. Fuh lama. Okey. Seat Infini kan. Orang panggil Mickey Mouse lah seat tu.
orang kalau nak cari kena ambil masa lah. Usually orang nak cari pun tak ada. Tapi Sungai Petani, kedai member aku Sing Sing Huat, dia ada simpan satu. Dah 10 tahun dah. Dekat dalam-dalam tu. Ha. Nasib baik. So aku dapat satu lah. Okey, ganti yang ini. Ini kalau remain standard pun tak apa. So kalau boleh dapat satu lagi, lagi syok lah. Oh. Alright guys. Hello. Akhirnya dah sampai rumah. RE Amemia punya Gianot ni. Ori. Pun aku rasa dalam dekat Malaysia susah nak dapat lah. Nasib baik ada satu seller dekat Shopee, dia jual ori. Kita deal asing, dapat RM600. So aku rasa Jap. Hello. Okay guys, apa-apa kita continue part tu. Sebab aku pun dah letih nak edit video bagi korang lagi. Nak buang sampah lagi. So inilah RX-7 FC3S. Eh bukan. Mazda Lantis 323. Ciao.